Jakarta Auto Show 2015 kembali digelar untuk kelima kalinya. Dan event ini semakin seru dong dari tahun ke tahunnya. Dan ini diadakan di Plaza Barat Senayan. Let's check it out. When I hold you well, I won't let go. Why should we care for what they're selling us anyway? We're so young, girl, and you know. Guys, Jakarta Auto Show atau JAS 2015 kembali akan menyita perhatian pecinta otomotif nasional. Ajang pameran otomotif nasional tersebut akan digelar pada 28 Oktober hingga 1 November 2015 mendatang di Jakarta Convention Center. Gelaran JAS edisi tahun ini didukung oleh 20 merek kendaraan, serta lebih dari 20 industri pendukung otomotif dengan target transaksi hingga 5,7 triliun rupiah. Gakindo optimis bahwa angka penjualan pada gelaran edisi tahun ini akan mencapai 1 juta unit jika mengacu pada kesuksesan Gakindo Indonesia International Auto Show atau GIIAS 2015 lalu, di mana para APM berhasil menjual lebih dari 19.000 unit kendaraan. Selain ajang pamer brand-brand otomotif top Jepang dan Eropa, JAS 2015 juga akan menjadi ajang peluncuran tipe-tipe serta program penjualan terbaru. Jakarta Auto Show 2015 akan menyajikan beragam produk mobil terbaru, menggelar program pendukung lain seperti test drive dan acara hiburan 4x4 challenge selama 5 hari pameran dengan harga tiket masuk Rp15.000 per orang pada hari Rabu sampai Jumat dan Rp20.000 per orang untuk Sabtu dan Minggu. Tujuannya adalah untuk mewadahi kreasi-kreasi anak muda Indonesia dalam modifikasi motor dan mobil, sekaligus juga dalam rangka memperingati ulang tahun teknik mesin yang ke-50. Yang pertama, Car Meet Up Mobil, itu kita ada fun games, have fun saja sih mbak. Yang kedua adalah kontes motor dengan berbagai kategori matic dan non-matic. Harapannya mudah-mudahan acara ini bisa terus diadakan setiap tahun dan mudah-mudahan kita bisa menjadikan acara ini sebagai ajang silaturahmi dari anak mesin teknik mesin Trisakti dengan masyarakat Indonesia. Kita datang ke sini untuk ngeramein acara Timet Auto Show yang sekaligus ulang tahun teknik mesin Trisakti yang ke-50 tahun. Itu kita datang untuk supporting semua event dan mudah-mudahan event ini bisa berlanjut dengan sukses, kemudian makin solid teknik mesinnya dan seluruh komoditas otomotif umumnya. Saya Edi Uban dari ya komunitas MBC, cuman saya dibawa sama teman saya Dede, kebetulan dia ada apa event dari Trisakti. Terus saya membawa road glide yang udah di custom dengan apa mesin udah jadi 1600 cc. Ya, di tahun ini road glide tahun 2002. Kita untuk memeriahkan acara ini aja. Saya kali ini bawa poster Iron Head tahun 84. Ini dibilang cukup langka ya, karena populasinya terbatas. Nah, jadi untuk kali ini event yang saat ini diprakarsai oleh teman-teman kita dari Trisakti, anak-anak muda, ya saya berharap kedepannya akan lebih baik lagi, lebih maju lagi untuk atas nama bangsa. Itu aja, terima kasih. Ini adalah suatu supporting klasik retro Katro terhadap event-event yang ada di Jakarta ini, karena Katro sudah beberapa kali dimintakan untuk
meramaikan suatu event di Jakarta. Nanti Katrol sendiri akan membuat eventnya sendiri. Jadi ini hanya, ini loh teman-teman yang ada di Katrol, kita hanya mau show-offin hanya sebagian dulu. Sebagian ini sih, tidak semua. Hanya itu yang akan kami tonjolkan dalam suatu supporting Katrol terhadap event-event yang ada di Jakarta ini. Frekuensinya diperbanyak, ya kan, sehingga bisa memancing masyarakat untuk memelihara mobil-mobil lama, klasik, ya kan. Terus otomotif, kegiatan otomotif semakin ramai gitu ya, semakin bergairah. Dan kita sendiri banyak rutin, ya, rutin kita kumpul mobil-mobil retro di Range Market Pondok Indah setiap hari Minggu. Jadi kalau yang mau ikut gabung, silakan. Setiap hari Minggu kita udah pasti ramai di situ. Jujur setiap tahun saya sih ngikutin ya event-event seperti ini biar bisa ngumpulin dasun-dasun anggota yang lain, karena masih banyak anggota lain yang belum masuk ke komunitas saya gitu. Kayak gitu. Jadi biar makin banyak aja. Wah, Jakarta Auto Show 2015 sudah digelar dengan sukses. Well, that's all for today guys, dan gue akan balik lagi besok di hari Minggu, pastinya di jam dan tayangan yang sama, dan pastinya juga dengan update-update menarik pilihan lainnya. Salah satunya adalah Cosmo Beauty 2015. So, don't miss your update, your every happening geeks info, support your update, support your lifestyle. I'm Greta Martini for update, thank you for watching guys. Bye-bye.